Meluncur ke TKP. Siap, 86. Selamat malam. Malam. Baik rekan-rekan, malam ini kita patroli kembali. Jadi kita tetap harus waspada dan tetap body system. Pada malam ini, tim Prabu 2 akan melaksanakan giat patroli agar situasi kota Bandung kondusif. Kami masuki jalur Tunewa, kami melihat sekumpulan anak-anak yang berkumpul di tempat yang gelap. Berapa liter? Ini siapa jaket ini? Buka, tasnya buka. Ada apa? Hah? Itu buat apa kamu sekat gigi itu? Ini buat apa ini? Cemiran, Pak. Hah? Cemiran. Cemiran apa? Air Bandung. Udah minum apa kamu? Tuak. Tuak? Gimana belinya? Berapa ini? Lebih panjang. Lebih panjang? Berapa ini plastik? Berapa plastik? Dua. Dua. Terindikasi pemuda tersebut habis mengkonsumsi minuman keras. Pakai rantai kapal, masih? Rantai kapal? Jangan lagi. Dua-dua aja, Pak. Dari yang mana, Pak? Punya siapa? Punya kamu? Rantai suka, namun cuma rencangan. Rusak, Pak. Banyak nih, mau nukio, si jalan, mau mungkin. Cok jujur, rusak. Di gebugan, punya rusak, ya? Rencangan, Om. Hah? Rencangan. Namun kita cepat ya. Oh, ngomong aja yang naon? Mana nimu betul bukan ya berarti? Ujung naon om, operasi open dia. Operasi. Tapi dipakai iya kan, nggak kebuka. Ah. Asli tanah. Rantai kita usaha. Yang naon? Sorry. 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 Dina naon, dina bohong. Di jalan naon dompet lagi. Itu tuaknya udah habis, tuaknya. Ah, naon di jalan naon? Udah habis. Ada. Hah? Mekanal, siang duit, mekanal apa Indonesia Nugia emang nih? Beberapa pemuda kedapatan membawa benda-benda yang apabila disalahgunakan dapat membahayakan. Ya udah sekarang mah, bubar masing-masing ya. Bubar sekarang nanti ini. Iya, iya teh, toko baturnya. Kamu kayak, marahnya nongkrong beli dia, tiba-tiba ya kalengitan, selalu disalahkan. Hah? Bener tuh, sok bubar, balik. Bubar, bubar, bubar. Itu bawaan, dompet itu kalian. Bawaan, bawaan itu, masing-masing. Lala kami bubarkan, karena sudah minum tuak. Dan memang keadaan anak-anak kayak the ground, pang, takutnya nanti ada kejadian hal yang diinginkan pada malam hari biasanya. Makanya kami suruh bubar dan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Ketika kami melintas jalan Sumatera, kami menemukan pemuda-pemudi yang berkumpul di tempat yang gelap. Saya ngapain? Yang punya motor sini. Neng ke sini, Neng, lagi Neng. Fotonya masing-masing dulu gitu. Neng enggak di ini. Enggak dicari sama itu ya. Berurutan. Udah bilang, Pak. Udah bilang ke siapa? Halo, itu ada cuma Mama. Rencananya mau ke mana? Main. Main. Ya. Udah tahu sama si A-nya? Udah. Udah kenal pada. Oh, udah pada kenal. Masih sekolah? Enggak, kerja. Kan besok kerja mungkin. Siang. Oh, kerja siang. Pacarnya yang mana? Enggak, cowoknya yang mana? Yang tadi ngajak ke orang tuanya yang mana? Dari sini, Dek. Sini dulu, Dek. Laki-laki bertiga, cewek sendiri, tempat gelap itu di mana itu? Di sini aja ngobrol sama di motor. Tadi bilangnya pas pertama ditanya izin sama orang tuanya. Boleh, subuh. Udah izin. Nah, besok. Perusahaan bilangnya pulang kerja. Kalau besok ada yang enggak datang jam 8. Iya, pulang dulu ke sini. Oh, pulang dulu tadi. Hari Senin, Pak ya. Niatnya apa? Rencananya mau nongkrong di mana? Main, tadinya mau ke Dabo. Kira-kira ada ini cewek sendiri, cowok bertiga takut nggak kira-kira? Ya udah pernah kenal sama. Iya betul, betul pernah kenal. Tapi kira-kira nongkrong di tempat gelap seperti ini, ada rasa khawatir nggak gimana? Usia berapa tahun? 20. Aduh, itu lagi lah teman-temannya itu harusnya jangan gini dong. Kami memberikan himbauan kepada wanita tersebut bahwa apa yang dia lakukan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif atau berbahaya. Yang mana izin beratnya?
ada nggak ya? Kami yakin kalau misalkan orang tuanya tahu ada ini nongkrong di sini sama tiga orang laki-laki nongkrong di tempat gelap seperti ini, kira-kira marah nggak? Ngijinin nggak kira-kira? Mana STP? Hah? Ngijinin nggak kira-kira kalau tahu seperti ini? Enggak ya. Di tempat gini mah. Nah, hanya tanya kan tempat seperti yang dibilang ya. Kalau mau ngobrol dengan di tempat kafe. Kami menghimbau kepada para orang tua untuk lebih memperhatikan kepada putra-putrinya karena seringkali mereka meminta izin kepada orang tuanya dengan alasan yang tertentu padahal mereka berbohong dan berkumpul bersama teman-temannya. Takutnya ada orang ketiga, 1, 2, 3, 4 itu orang kelima takutnya. Ada orang kelima. Ada yang barengan ke sana pulangnya, coba lihat. Semuanya. Semuanya. Barengin tempel ya. Antar sampai rumahnya. Ada yang enggak bawa SNK enggak? Enggak bawa SNK. Kenapa? Ketinggalan. Ada lagi enggak? Bawa SNK. Coba lihatin. Ini. Bawa SNK. Oh, bawa SNK. Neng, bawa SNK, Neng. Jadi gini, karena ada yang enggak bawa SNK, sementara motor diamankan di Polrestabes, nanti subuh atau sekarang pulang bawa SNK-nya. Ya. Masih di lokasi yang sama, anggota kami menemukan dua pemuda yang terindikasi mencurigakan. Pak, jadi ini Pak kesini nggak tiap hari ikut nge-wifi buat tugas kayak kampus lagi Pak, kan wifi-nya di sini 4 gratis. Emang kuliah? Iya, ini kartu mahasiswanya Pak. Kenapa masih jam segini? Iya, kalau siang panas sama waktunya kan ini. Itu ini Pak, maaf Pak. Ini dibuka dulu. Oh iya ini Pak. Kalau misalnya ini mah Pak, mau nge-WA si Mama, kalau bisa mah dipotoin STNK-nya, kan nggak bawa STNK Pak. Si Mama, ini motor si Mama Pak. Mana tinggalnya? Di Buah Batu, Ciganitri. Nah, mamanya ini tasnya Pak. Mamanya telepon atuh. Iya Pak, kalau gitu ya. Gimana? Iya, sok telepon ditunggu di kantor gitu ya Ma. Apa ini? Itu bawang Pak. Ini berdua-duaan di tempat gelap, laki-laki dua-duanya ngapain di sini? Wi-Fi, Pak. Wi-Fi. Iya, gratisan. Kami melakukan pemeriksaan dan menanyakan hal yang mereka lakukan di tempat gelap tersebut. Kenapa celananya merosot ini? Mana? Pak. Oh, ini emang ini, Pak. Oh, sengaja. Ngerjain tugas kampus. Iya, Pak, ngerjain kerja. Ngerjainnya pakai apa? Ngerjainnya pakai apa? Jadi, YouTube kayak gitu lagi, kayak... Kan kalau tugas kampus, misalnya kalau apa... Hotspot itu kan laptop. Pakai apa ya? Jadi itu apa? Gimana caranya itu buat? Kayak ngedownload video. Mana? Mana? Mana nggak download? Mana tempatnya? Susah, mana tempatnya? Kayak ini Pak. Fotonya mana nggak download? Coba buka salah satu. Nanti sementara kita. Coba buka salah satu. Ini kayak gini, ini mas cuma paling download yang kayak gini mas. Tugas apa aja kira-kira? Saya emang nggak kuliah, cuman dulu kuliah. Aduh, ini tadi katanya. Jadi yang kerjain tugas tuh mas ini apa ini? Iya, jadi ini emang masuk kuliah Pak. Katanya hotspot. Wi-Fi-nya mana nggak nyambung? Nah, Wi-Fi-nya jadi mati ini, Teh. Waduh, sekarang mulai lagi. Coba lihat tuh. Biasanya masuk. Pada awalnya mereka beralasan mendownload tugas kuliah, namun ketika kami cek lebih mendalam, keterangan yang diberikan pemuda tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Udah gini sekarang, Maya. Ini kan... Nanti nggak akan saya tilang dulu lah, ya. Nanti, ini. Ayo saya pulang gimana? Ya, oke. Ada tunggu di sini aja dulu, suruh nganterin orang rumah ke sini, kan ada hotspot di sini. Diamankan dulu sementara motornya oleh tim Prabu. Karena enggak bawa surat-surat, ya. Iya, Pak. Itu aja gampil. Telepon, WA. Kuliahnya di mana? Di ini deh, Pak. Baru mau masuk. Oh, baru ini masuk. Ini baru mau masuk, saya pindah apa di ke yang di apa? Yang di Lengkong Besar gitu. Lengkong Besar. Yang belakang. Oh, tapi belum masuk. Kampusnya aku susah mulai kospek. Terus kerjain tugas apa kalau misalkan baru masuk? Iya, jadi tugas kayak apa? Video-video buat referensi. Referensi gitu. Ada yang di-download bukan video. Oh, download bukan. Udah dipindahin ke laptop, Pak. Udah, nong, bilang aja laptop aja nongkrong gitu aja. Nongkrong aja. Nongkrong. Nongkrong curhat atau apa? Karena pemuda tersebut tidak membawa surat kendaraannya, maka kami amankan dulu kendaraan tersebut ke Polrestabes Bandung.